Masih ingat dengan sosok Ali Al-Buyahi, seorang defender Arab Saudi yang jadi viral karena aksi kesongongannya atau ketengilannya menghadapi para bintang. Seperti saat menghadapi Messi atau nantangin Ronaldo hingga membuat Ronaldo balas mengejeknya. Duelnya dengan Zizek hingga Lewandowski. Jelas, pemain ini adalah pemain yang nyentrik yang selalu mencoba memprovokasi lawan-lawannya. Tak terkecuali di laga semalam, sedirinya coba melakukan provokasi pada sosok Son Heung-min. Di mana menariknya, justru kekalahanlah yang ia dapatkan yang membuat Saudi Arabia tersingkir dari Piala Asia di babak 16 besar. Ali Al-Buyahi merupakan sosok pemain belakang yang sukses mencuri perhatian berkat aksi-aksi tengilnya di lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari aksi provokasinya pada Leo Messi di ajang Piala Dunia Qatar 2022, di mana saat itu Ali tiba-tiba mendekati Messi, mengatakan beberapa hal pada Messi dan coba memancing emosi La Pulga. Selain Messi, Ali juga terlibat konfrontasi dengan Ronaldo. Ia beberapa kali bersitegang dengan Ronaldo lewat aksi tengilnya di lapangan. Tiap kali Al Hilal, tim dari Ali Al-Buyahi menghadapi klub Ronaldo Al Nassr. Dua momen menghadapi God itulah yang kemudian membuat nama Ali Al-Buyahi cukup dikenal para pencinta sepak bola dunia sebagai sosok defender tengil dari Saudi Arabia. Tapi menariknya, sepertinya Ali sudah harus menghentikan aksi tengilnya tersebut saat balasan menyakitkan harus dirinya terima di laga Piala Asia semalam. Dalam pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Saudi Arabia kontra South Korea itu, Saudi Arabia sejatinya sempat tampil apik dan menguasai permainan terkhusus di babak pertama. Mereka bahkan sempat unggul 1 menit setelah babak kedua dimulai melalui sebuah serangan yang efektif. Di sisi lain, Korea sempat kesulitan. Ali juga nampaknya sukses meredam Son Heung-min di babak pertama. Ia juga nampak tengil mengintimidasi para pemain Korea seperti Hwang Hee-chan yang sempat ia dorong dan juga Son Heung-min yang bahkan sempat ia sentuh kepalanya. Namun, kelakuan Ali mungkin itu juga lah yang pada akhirnya menghancurkan Saudi Arabia dan dirinya. Ketika di menit ke-99, perpanjangan waktu babak kedua dari 10 menit perpanjangan yang ditambahkan, Korea yang sepertinya akan kalah, sukses mengejutkan Saudi Arabia ketika serangan bertubi-tubi mereka di atas lapangan, akhirnya berhasil menjadi sebuah gol yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1. Laga itu pun dilanjutkan di masa extra time, hingga akhirnya skor imbang 1-1 memaksa laga harus ditentukan lewat penalti, di mana Korea lah yang akhirnya sukses meraih kemenangan saat 2 penendang penalti Saudi Arabia gagal dan 4 penendang Korea sukses menjebol gawang Saudi Arabia. Di laga itu sendiri, Ali Al-Buyahi sebenarnya tampil cukup apik. Ia sukses menahan banyak serangan berbahaya dari para pemain Korea Selatan. Tapi sekali lagi sayang, gol di menit-menit akhir seolah menjadi ganjaran akan aksi tengilnya di atas lapangan. Meski begitu, menariknya usai pertandingan baik Son Heung-min maupun Ali tetap menunjukkan sikap saling respect. Keduanya saling berpelukan, seolah telah melupakan aksi yang terjadi di lapangan sebelumnya. Son sendiri juga menunjukkan respect yang besar ke pendukung Saudi Arabia dengan meminta maaf usai timnasnya mengeliminasi Saudi Arabia di laga tersebut. We'll be right back.
Kemenangan Korea Selatan atas Saudi Arabia ini dinilai oleh pelatih Korea saat ini yakni Klinsmann sebagai pembuktian setelah di dua laga sebelumnya yakni menghadapi Malaysia dan Jordania. Mereka mendapatkan banyak kritik saat hanya bermain imbang. Saya pikir kemenangan ini memberikan energi yang sangat besar. Ini memberikan semangat yang lebih besar kepada kami. Ini adalah sekelompok pemain yang sangat saya nikmati. Bekerja bersamanya karena mereka mempunyai hati yang besar. Sementara itu, Roberto Mancini, pelatih Saudi Arabia ini tertangkap kamera meninggalkan stadion lebih dahulu saat drama penalti bahkan belum usai. Melihat dua penendangnya telah gagal, Mancini nampak kecewa dan pergi ke lorong stadion atau meninggalkan laga. Di mana dalam press conference usai pertandingan, Mancini pun menjelaskan alasannya dengan menilai jika laga atau hasilnya sudah berakhir sebelum penendang terakhir Korea. Saya minta maaf soal ini. Sekira adu penaltinya sudah tuntas, sekira Anda tidak memahami level Korea. Terlalu tinggi, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Saya sangat sedih setelah kami kebobolan di menit terakhir dan kalah adu penalti. Saya tidak mengerti mengapa diberikan 10 menit waktu tambahan. Sebagai sebuah tim, sudah jelas bahwa kami harus lebih meningkat lagi di level ini. Kami harus bekerja. Bagi Saudi Arabia, kekalahan ini mengulang pencapaian di Piala Asia terdahulu atau Piala Asia 2019, di mana ketika itu Saudi Arabia juga terdepak di babak 16 besar usai kalah tipis 1-0 dari timnas Jepang. Sedangkan bagi Korea Selatan dan Song Heung-min khususnya, tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun di mana ia akan berjuang habis-habisan untuk mencapai mimpi besarnya, mempersembahkan Piala Asia untuk Korea Selatan. Hal yang belum pernah ia berikan. Meski Korea Selatan selalu jadi favorit di turnamen ini. Korea sendiri akan menghadapi Australia di partai perempat final tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0 di babak 16 besar. Jadi itulah cerita menarik di balik sosok Ali Al-Buyahi, Son Heung-min, dan hasil dari babak 16 besar Korea versus Saudi Arabia.